Dewa Jekril ini buat tubuh tembok teman-teman. Tembok dinding. Kita kering banget, mau kita lumasin tuh dalamnya pakai grass. Biasanya ada kuncinya apa di waderin? Pakai eta aja Kang Dai, pakai pen. Kunci pen yang tajam teh, Pak. Itu di dalam. Ah, didinya kunci pen, cari. Jekril ini buat dinding teman-teman. Jadi kadang-kadang kita sering jumpai dipakai buat bubuk lantai, ya jelas gak kuat. Kalau untuk bubuk keramik masih bisa teman-teman, tapi jangan dipaksain lah kalau untuk bubuk lantai itu kayak beton gitu, karena emang masih kurang perform. Harusnya pakai yang 15 kilo. Keras nih. Tahu. Ini mereknya Bitek, yang satu mereknya Fujiyama. Ya teman-teman, kuncinya luar biasa ini. Kunci rumput. Oh, kering dia tuh. Kosong. Mau tambahin dulu, tambah. Dia masih orian itu. Kita kasih grass teman-teman. Emang jarang dibongkar kan. Diusahakan teman-teman buat perawatan Jekril ini, dia pakai grass yang agak banyak supaya tidak rentan patah. Biasanya sih kendalanya kayak gini tuh seringnya di stang piston rawan patah teman-teman, karena stang pistonnya dia nggak dikunci, nggak dibaut gitu, cuman di slop aja, dikasih slop aja gitu.